Hai guys, welcome back to my channel Kikimatic. Sekarang saya ada di Puncak Sempur, daerah Loji Kerawang. Oke guys, ikuti terus perjalanan saya dan keseruan saya bersama keluarga Cembara di Bukit Sempur. Mare. Terima kasih. Kalau naik pakai ini, naik ke sini, mantap. Ada yang lagi santai guys, camping nih. Oh. Hai guys, ini pintu gerbang menuju ke Puncak Sempur yang ada di Loji Kerawang. Puncak Sempur menjadi salah satu destinasi wisata alam yang ada di Kerawang. Sangat rekomendasi sekali untuk bersantai di sini guys. Oh ya guys, kalau dari Jakarta arah ke Loji itu keluarnya nanti di Tol Kerawang Barat. Nanti dari situ arah ke Pasar Loji. Dari Pasar Loji belok kanan menuju ke Puncak Sempur. Di sini jam 12 guys. Pas panas-panasnya, tapi udaranya di sini sejuk. Anda nggak akan rugi kalau ke sini guys, karena akan disuguhkan dengan pemandangan yang sangat indah sekali kiri kanannya. Oh ya guys, ikuti terus perjalanan saya di Puncak Sempur ya. Tolong di like, komen, subscribe, tekan tombol notifikasinya dan share-nya. Terima kasih. Perjalanan saya putuskan istirahat sebentar untuk melihat pemandangan yang sangat indah sekali di sini. Nih, saya jalan kaki. Sengaja juga turun ke bawah. Ini ada si Bunda nih. Gimana, Bun? Jalannya gimana, Bun? Ekstrim ya. Ini baru adventure nih. Setelah cukup istirahat, perjalanan kami lanjutkan untuk ke atasnya lagi. Ada Bang Roni nih telanjang nih.
guys, di puncak sempurnya. Hai guys, welcome back to my channel Kiki Matic. Sekarang saya ada di Puncak Sempur, daerah Loji Kerawang. Tadi saya dari pasar Loji ke sini butuh waktu sekitar 30 menit guys, cuman jalanannya ekstrim. Tapi mobil bisa masuk, bisa naik ke atas. Ini tempatnya, ini di sini bukit ini tempat parkirnya. Udah mentok kendaraan di sini. Nanti saya jalan lagi ke bukit sempurnya lagi. Nih, saya parkir di lain kafe guys. Keren. Ada menu-menunya juga. Nih, teman-teman saya. Ada Bang Roni. Hai guys. Ada Buddha. Guys. Super serok. Masak guys di sini. Enaknya kalau kita camping jalan-jalan bersama keluarga bisa masak di sini. Tenda udah ada. Nih penjaga kafenya nih Bang Gugun. Oke guys, ikuti terus perjalanan saya dan keseruan saya bersama keluarga Cembara di Bukit Sempur. Mare. Terima kasih. Kopi janji mantan. Hai guys, nih tempat parkir terakhirnya di sini. Jadi yang datang ke Puncak Sempur, kendaraan parkirnya di sini, nanti ke tempat lokasi sananya jalan kaki. Indah sekali pemandangannya di sini. Tuh ada bukit-bukit sebelah sana. Ikuti terus ya guys. Hai guys, ini tempat wisata di Bukit Sempur, puncaknya nih guys. Ini tempat camping zone-nya. Jadi sebelum masuk kita ke camping zone, kita ngisi data dulu nih. Ada si A. Halo A, assalamualaikum. Ini ngisi data aja ya A ya? Sama apa lagi? Registrasi. Ternyata kalau kita masuk ke camping zone harus registrasi masuk. Dengan kena administrasi berapa? Rp10.000 per orang administrasinya. Oke guys, terima kasih, ikuti terus perjalanannya. Thank you. Hai. Udah, kayak cukup. Dia mau rekannya mau bego. Hai guys, di sini puncak sempurnya nih guys. Tuh di belakang ada bingkuran tuh guys. Indah sekali di sini. Ini untuk yang untuk bersantai di sini tempatnya tuh, banyak minumnya juga. Ya, ini. Jalan terus, sampai terus. Ya, oke, cukup. Wah.
perjalanan menuju tempat santainya nih. Ini ada teman saya, guys. Bang Odon. Love you. Love you too. Hai guys, sudah sampai di puncak Sempurnya. Pemandangan lihat sekelilingnya guys, tuh bagus sekali. Ini tuh banyak. Ada yang lagi santai guys, camping nih. Rujak. Abangnya malah lagi rujak. Kakaknya malah santai guys. Abang ganteng lagi. Abangnya mana ganteng lagi guys. Dari mana nih, Dari Kak? Cikarang. Cikarang guys. Tuh. Ada dua tenda di sini. Sekarang waktunya saya kembali lagi ke parkiran karena waktu sudah sore guys. Ini kafenya Aeja nih guys, sangat rekomendasi sekali nih. Bila Anda ke Puncak Sempur, Anda bisa istirahat di sini sambil menikmati kopi hitam atau kopi bir. Kopi khas Sanggabuana guys, yang ada di kafe lain kafe. Sampai di sini dulu perjalanan saya di Puncak Sempur, Loji Kerawang. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share-nya. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.